Ini adalah seat Kinrad original yang sedia dipegang. Nampak ada logo Kinrad. Ni okay, sedikit tunjuklah supaya sahabat-sahabat semua nak make up motor. Dia cantiklah motor sahabat-sahabat semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Star. Okey, hari ni Kin Siditi nak buat review. Review apa? Review ni dia. Kat dalam kotak kita akan buat review. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Supaya sahabat-sahabat semua nampaklah. Jadi ini adalah di kawasan Bandar Pusat Jengke di Dataran Jam. Okey, ini adalah di Dataran Jam lah. Kalau ada program ke apa-apa, nanti dia akan buat kat sini lah. Situ biasa stage lah. Kalau orang nak menyanyi ke kan, kalau pertandingan, ada pertandingan angkat berat ke, ataupun pertandingan apa ni, body kan, orang bina badan. Jadi sini adalah kawasan Dataran Jam. Kalau belah sana yang sahabat nampak yang petak-petak oren hitam, itu adalah stadium bola. Okey. Jadi tanpa melengah masa lagi, terima kasih sudah subscribe. Dan yang baru subscribe, Kin Siditi ucapkan ribuan terima kasih kerana menyokong Siditi selama ini. Okey, jom. Tanpa melengah masa lagi, jom kita review barang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita review hari ini. Ini barang dia. Apakah ini? Okey, kita tengok. Okey, kita review barang. Okey. Jadi kita akan review barang ni. Kita akan inilah. Ini kita buka. Ni dia sedikit tunjuklah supaya sahabat-sahabat semua nak make up motor. Dia cantiklah motor sahabat-sahabat semua kan. Jadi kita tahu apa kita nak make up motor kita kalau kita tahu barang-barang ni. Jadi kita sedikit buka dulu. Okey guys, ni kita dah buka, boleh tengok. Boleh tengok daripada sini. Ini bahagian belakang dia lah. Okey. Okey. Ni bahagian belakang dia. Boleh nampak? Nampak? Okey. Okey, kita buka. Kita buka. Okey, kita buka. Ni belah belakang, okey ni belah depan. Okey, nak tengok Kin Siditi buka habis tak? Nak tengok. Okay, jadi Kin Siditi akan buka. Dia punya sarung plastik pun macam ada getah sikit. Nampak? Dia macam sarung kucing. Jadi tapi bukan kat sarung kucing ni. Dia macam anti kalis air macam tu lah. Jadi Kin Siditi buka. Ni, kita buka. Okay, nampak? Ada cun lah. Ada smart. Jadi kalau sahabat-sahabat berminat, boleh pakailah seat Kinrad. Ini adalah seat Kinrad original yang Kin Siditi pegang. Nampak ada logo Kinrad. Ada logo Kinrad. Ini adalah seat original Kinrad EFI punya. Dia ada untuk SC. Jadi kalau berminat, boleh WhatsApp nombor Kin Siditi 0189017832. Jadi dia punya ada duduk tu ada sedap lah. Ni belah belakang dia ada tinggi sikit kalau belah belakang. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat yang minat make up motor kan, bagi cantik-cantik punya. Jadi seat ini adalah orang panggil apa? Benda yang paling penting lah, nak bagi motor kita nampak cantik. Jadi ini lah, ni belakang dia. Jadi sahabat boleh pakai yang asal untuk lock ni. Lock seat. Sahabat boleh pakai untuk lock seat yang depan ni untuk bagi gerak. Yang kat belah depan ni bawah ni. Sini. Kat sini. Yang lama boleh pakai balik. Jadi setakat ini sajalah perkongsian Kin Siditi. Jadi kita bagi gambaran lah kalau pasang kat motor. Okay, jadi ni motor customer. Ni motor customer. Ini adalah motor customer. Jadi motor Kin Siditi dalam proses siap lah. Jadi kalau pakai macam tu lah. Nampak? Sahabat boleh nampak dia ada beza. Dia ada beza. Seat
seat yang biasa dengan seat kinrek. Dia memang cantik lagi yang kinrek lah. Jadi sahabat boleh nampak seperti inilah. Sahabat akan dapat one set ni. Memang ada jahit tu kemas lah. Tulisan dia ni. Ada tulisan dia kinrek tu pun dia ada rasa, ada timbun, dia macam ada timbun. Kinrek. Jadi ini adalah seat original. Ada logo ni lah. Ada label. Ada label logo ni. Jadi sahabat boleh, kalau berminat, boleh WhatsApp nombor kes sendiri 018-9017-832. Jadi ini perbezaan dia seat biasa dengan seat kinrek. Okey. Okey, jadi sahabat boleh nampak ni seat kinrek, yang ni seat biasa. Berbeza. Berbeza dia punya tu. Kan dia punya atas ni, yang ni dengan yang ni jauh berbeza. Okey, kalau duduk tu sedap lah kan, nak jalan jauh jalan dekat dia tak terlalu nipis, dia tebal juga kan. Jadi yang depan duduk sedap, yang belakang pun duduk sedap. Jadi memang kita nampak sini, sahabat boleh nampak ni dia timbul. Memang original kinreknya. Dia punya ni nampak dia punya label ni, label original kinrek. Jadi setakat ini sajalah perkongsian KJDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe logo CDT di bawah. Jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, boleh tekan logo CDT cahaya di atas star. Sahabat-sahabat semua akan tengok lah. Boleh tengok lah video, macam-macam video ada. Jadi, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.